إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد يا para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau ungin lainnya panginten makanan tetiasa dibagikan, insyaallah panginten soksanaos gitu urang tetap ngeraskan hanca urang sedayana. Masih seputar bab kita bernikah. Jadi babna babu isroti nisa, bab mempergauli seorang istri. Jadi layaknya kedah kumah je caroge nalika mempergauli istri-istrina atau istrina. Insya Allah anunya anak HP pengennya biasa dibuka di grup, angka pengen di share ke terkait hadis anu baris dibahas. Anu tanya anak mah ada mungkin lah terkadang maksa ke anak lah. Kira orang kali-kali ngaji bari mau HP teh kan jarang-jarang. Enam insya Allah biasa di mana. Sebenarnya gila panggilan tadi terkabujang aja ini. Ya hadisna wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syarran nasi abun indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imru'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sarroha. Akhrajahu Muslimun. Terus ayat ya. Terus hadisnya yang kata terus wa Nabi Sa'idin al-Khudri ya jelah wajah wa Nabi Sa'idin katampit di Abu Sa'id Al-Khudri ya. Radiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeuna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam ngadau inna saistuna syarok ya, sagoreng-gorengna anasi manusia jadi panggorengna nya manusia lain goreng mah panggorengna sim takdim indallah di sisi Allah manzilatan kadudukanana yaumal qiyamati dina poe kiamat. Nah, jadi jamaah paling goreng kadudukanana dina poe kiamat nyata arojulu hiji lalaki yufdi ya campur ya atau sarapatamon ila imrotihi sarang istrina arrojulu yufdi ila imrotihi jilalaki campur sarang istrina watufdi nya etage istrina campur ilaihi jeng eta salakina. Jadi maksadama ya salaki atau istri anu campur terus nges beres campur summa tulu yang syuruh eta manehna nyebarkeun uploadnya nyebarkeun ngajelas nerangkeun sirroha rahasia campur eta suami oge sareng istri. Akhrajahu Muslim hadis riwayat Imam Muslim hadisna sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jadi di antawis wagelan ya ti Rasul salam terkait sarang isratun nisa mempergauli istri atau kehidupan rumah tangga eta haram hukumna ya, hubungan-hubungan suami istri eta di ya, diungkapkan ya atau di share ya mun aya namanya diinformasikan ya ke halayak umum ya jadi konsumsi publik lah namanya tekengeng. Nah, jadi di antawis perkara nu dilarang ya tekengeng hubungan suami istri eta di ya disebarkeun ya, diinfokeun ka jama anu sanes. Malihan ancamana teh jama nu panggorengna, jama nu pangburukna ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tangtosna hal ieu mangrupikeun
rahasianya anu kedah dijagi. Ajantan diantawis kewajiban baik pameget atau napi istri ya dina rumah tangga teh kedah tiasa ngajaga ya hubungan anu sifatna rahasia. Nah, secara naonnya secara perasaannya, secara fitrah ya, tangtosna kan ieu hal anu sifatna tabunya. Nah, memang ya, pasti manusia anu normal pasti merasa isin. Tapi mah di guar tidak aya kaera pangentenya itu dijelaskan mau zaman kiwari mah nya lain ukur ku ucapan makan ku gambarnya kadang aya anu di video disebarkeun ka halak halayak ramai jeung lain sebagainya demi konten dan lain sebagainya waliyad waliyad billah ya. Nah, jadi ieu ya, pangenten anu kedah dijagi ya dina rumah tangga ya, jadi tekengeng nyebar luaskan hubungan suami istri pangintanya. Tahu pamu ya persoalan di nabab eta, tapi tama ngajelaskan anak ke ahli na, ke medis, ke dokter pangintanya, tapi te kedah diungkapkan ke halayak umum. Tapi pangintan ada betika di na ajaran Islam, ya di nu ajaran ajaran Islam. Ya, jadi benten sarang ajaran-ajaran Barat. Orang-orang kafir, anu memang ayeuna geus teu ngarasa era, ya. Ya, bahkan ayeuna budaya-budaya Eropa mah, ya, mengumbarnya, tawa nembongkeun, ya, hubungan aurat walaupun suami istri di hadapan publik ya. Eta pangentan hal anu dilarang diwagel. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi eta pangin jadi saur Allah Subhanahu wa taala atun saur Nabi janten inna syarron nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah jalma nu panggorengna ya panggoreng-gorengna kadudukan dina poe kiamat teh arus julu yufdi ilai imratihi wa tufdi ilai summa yansyuru asaroha ya atau siroha ya. Jadi hiji lalaki ya ngalakukeun hubungan sareng istrina terus manehna nyebarkeun eta atawa ngainformasikeun yang sareng para ulama mah ngainformasikeun teh ya dugi kang ngawartoskeun ge eta tekengeng gitu. Orang penting malam Jumatan deui eta teh sebenarnya sudah masuk ya. Sudah masuk pada kategori ipangnya gitu ya. Jadi walaupun hanya sindiran-sindiran tidak menjelaskan secara detail itu perkara yang aib. Perkara yang ya aib. Jadi ieu ya mah ada perkara ya anu tos papa dauninganya. Nah, jadi memang sebagai seorang ya pemegat tanah pisi kedah ya menjaganya rahasia apa ngintanya hal-hal anu di anu tabu kan. Tata pangintan hadis anu kahiji ya jadi larangan oge okay, wagelan urang sadayana nyebarkeun hal eta pangintanya di hadapan umum jalmi panginten. Da tadi upamaya kasus-kasus anu sifatna pribadi da eta panginten madorotnya. Ya, misalnya ya persoalan ya dina masalah eta, maka tentu ya tetep eta kengeng disebar ka publik mah tapi panginten naroskeun ka anu ahlina pangintenya ka para dokter dan lain sebagainya ya. Ta dokter ge kada bisa menutup ya rapat-rapat rat. Ya margi ni urang sanesma ya. Jami anu ya ngajelaskeun atawa nyebarkeun hal anu rahasia ya suami istri ya di halaman di halayak ramai eta teh sapertos binatang ya. Patas binatang. Bahkan ke di akhir zaman mah nalika Islam tos teu aya, orang nu beriman tos teu aya. Sadayana tos dicabut nyawana ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal nu nyesa jalma-jalma anu karoreng patut tinu akhlakna nepika melakukan hubungan teh di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak. Ya, eta panginten ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ta hadis anu kadua, ta ieu pangintan hadis kawajiban hiji pameget hiji caroge kanu jadi istrina. Jadi kawajiban caroge teras
jadi hak ke istri-istrina, istrina pangintanya, hadis nu tos umum lah ya, sering diguar ya, dibiasa nama dina akad pertikahannya. Yo sok sana surang tos nikah ya, tos gaduh incu ya, tos puluhan tahun ge ya, bisi we hilap deui ya. Nah, urang tai lepatna upami urang silih ngemutan deui, silih wejangan deui ya, boh bilih aya kewajiban-kewajiban urang ya pamegat anu henteu dilaksanakeun ya. Mari kan timbulna nya rame dina rumah tangga teh aya hak oge kewajiban anu teu dilaksanakeun. Ya maka Islam ketat pisan nya, apik pisan ya, kumaha sangkan kahirupan rumah tangga teh jadi henteu pegat, maka aya kewajiban, aya hak ya. Kewajiban perkara anu wajib dilakukeun, hak perkara anu wajib ka katampi. Dua belah pihak aya, pamagat aya kewajibanana hakna aya, istri ge kewajibanana aya hakna aya. Tapi biasana jama resepna teh nuntut hak ya, tanpa nunaikeun kewajiban. Ya. Eta rata-ratanya untuknya. Resep jama makan kitu hak. Kalbat kalau ge hak wae nuntut natanya. Hayang sukses, hayang sehat, hayang bagja, hayang anu ai kewajibanana. Nah, jadi doa hayang dikabul, kehidupan hayang barokah ya, hayang selamat. Tapi kewajibanana kadang cumai. Padahal namina hak mah teu dipentage, upami kewajiban dicumponan, maka insyaallah. Ya. Ta Allah kan secara umum upami urang ngalakukeun ketaatan, kewajiban urang ka Allah, maka hak kahadean baris katampi ku urang. Eta mah sudah hukum. Ya hukum, hukum dunia ya. Bahkan tidak hanya orang-orang muslim, orang kafir pun ya nalika ngalakukeun kahadean, maksudnya berbuat baik secara haliah manusia, itu akan menangka ya timbal balikna kahadean deui gitu ya. Man amila solihan fali nafsi. Jadi jama anu milampah kahadean, maka kahadeanna pasti katarima ku dirina sorangan ya. Ya, jadi kapungkur kan majusi logika menguasai dunia hampir 6000 tahun. Nah, karena memang hade ya jujur adil ya. Hukuman netepkeun aturanana pangintenya. Nah, jadi sama ya, jadi pami jama milampah kahadean, maka kahadean akan ditampi kumanena. Tapi waman asa'a fa'alaiha, tapi pami jama milampah kagorengan, kacahatan, kadolimannya, konsekuensina kagorengan ubaris katarim. Nah, jadi pami urang menang kahadean atau menang kagorengan, nah, pemenang kahadean pangintennya alhamdulillah bersyukurnya, karena eta hasil usaha urang nu hade. Tapi pami urang menang kagorengan tong loba nyalahkeun, oh berarti aya sikap urang nu teu hade. Eta hasilna kirang hade ya. Ya, aya bahasa geuningnya hasil tidak akan mengkhianati usaha ayahnya walaupun tidak selalu ya. Ayah bahasakan ini jadi hasil ya, tidak akan mengkhianati atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wan Hakim ibni Muawiyata katampi ti Hakim bin Muawiyah an abihi ti Ramana qala sesauran qultu simkuring kantos tumaros ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaih, naon kewajiban zauj pasangan salaki ahadina salah seorang di antara kami alaihi anu jadi kewajiban kedirina ya Rasulullah, naon kewajiban ya kami salaku lalaki kanu jadi istrina. Nah, jadi pangintannya sahabat naroskeun lah ya ka Nabi anu nembe ya, rumah tangga panginten ngeunaan kewajiban-kewajiban nu kedah dilakukeun kanu jadi istrina. Saur Nabi, qala anjeunna ngadawuh, tut'imuha idza akalta wa taksuha idza iktasaita wala tadribil wajha wala tuqabbi wala tahjur illa fil baiti. Jadi 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 kewajiban. Satu, tut'imuha anjeun mere dahar, mere tuangeun ka eta istri idza akalta nalika anjeun barang tuang. Nah, jadi ulah raosnya liranya salaki nama raos di restorannya tuangan anu mantap-mantap. Aya awal
pamajikanna mah istrina di bumi, diantar tanya boleh. Jadi tutni muha idza qal anjeun mere tuang nalika anjeun barang tuang. Dilamun keur aya barang tuangnya ya. Ya minimal lah mawanya mun aya mah pangitanya. Ibu sok ditelepon pamisi bapak nuju wisata kuliner itu di Ibu bu bade naon gitu ta. Mun teu wae abunya taroskeun. Nah, jadi ieu iya, kawajiban teh maparin tuangannya nu poko memang kawa manusia harus makannya. Jadi kewajiban seorang suami itu memberi nafkah, ya, memberi nafkah nyata kanggo tuang leut. Nah, jadi lamun salakina tuang kudu mere tuang. Nah, kumaha misalakina teu tuang da teu aya nya wayahna eta mah. Ya, saumnya tutai muha anjeun maparin tuangan idza akalta lamun anjeun barang tuang. Ya, nu kadua watak suha anjeun ge mere pakaian ka eta istri idak tasaita narika anjeun make pakaian. Nah, jadi panginten nu kadua nganggo-anggoan ya, jadi pami pamegetna rapi nya istrina ge kedah rapi. Ya malah salakina we gaya wae nya lucir wae rapih wae ari pamajikanna rudan-redun. Nah eta teh enggak boleh. Ya jadi kudu seimbang, kudu seimbang. Ya. Nah, jadi kedua kewajiban teh hiji maparin tuang leut, kedua angguan. Margi anu paling penting dina kahirupan. Tuang leut supados urang tiasa barang bilih bisa hidup, bisa aktivitas. Ya angguan supados urang tiasa nutup aurat. Eta nu pokomanya tidak harus mahal, tidak harus modis, penting mah nutup aurat. Ya gitu ya. Eta nu wajib. Jadi nafkah, jadi kewajiban mapari nafkah, nafkah resiko nya tuangeun sareng angguan nya eta kewajiban caroge ya. Nah, eta parentahna, taena laranganna, wagelananna, wagelananna ya. Wala tadribil wajha. Nah, oge anjeun ulah nenggel wajahna, pamenteuna, bisi keur amak, cabok sia ku aing. Nah. Mun nyabok naon? Ya, ulah wajahna mun tiasa mah nya. Karena wajahna kan urang baheula meureun nepi ka resep, nepi ka di khitbah, di tikah teh karena naon? Wajah merendam goreng patut mah tarara yang teuing. Ya kan pasti kan ya normal manusiawi nya pamagat resep ka istri itu wajah kecantikan. Tapi pamisi resep pamagat belum tentu wajah, harta, duit biasa nama. Ya atuh nu 17 tahun nikah ka 7 hiji kan teu kahartiku akal. Sok naon da geus peot kitu nya? Geus eueuh pilihan bari hideung penekan kitu nya. Paling nungguan maut berarti duit kan. Sugane mun maut menang warisan kan lumayan mun can boga budak kan karek kawinnya sabaraha 1/4 tuh lumayan. Nah, jadi pami pamegat lah pastinya menikahi istri karena wajah secara umumnya. Tapi isi nikah pamegat cantang tuh karena wajah, karena harta ya. Tamata kuayana ketika ame ketika aya depi amekeun mah aya wae nya eta mah biasalahnya sunatullah ya sabian wala tadribil wajah ulah nenggel karena wajah berarti pami nenggel karena sampean mangga karena anggota sanes ya karena naon teh karena pandangan itu ya mangga tapi nu itu sanes mah wala naon ulah dugi ka wala mubarok jadi mubarok teh ulah dugi ka sampai luka melukai ya jadi wajah mah kan naon anu katinggalnya kehormatan seorang manusia itu pada wajahnya paling intilahnya dina kahirupan dan manusia teh paling katinggal kan pamenteuna ya. Urang bisa nentukeun bahkan para ahli psikologa kan bisa nentukeun ieu teh keur bahagia keur susah itu bisa lihat dari wajahna kan itu kan itu. Tak pami orang misalnya mencuri atau melakukan kedoliman kan lapor ke polisi kan sokumat sebutkan wajahnya kan? Itu bisa digambar kan ilustrasi nepi ka persis itu jarang sukuna lengena ya tak wajah mah kehormatan tadi urang tak na Islam mah perangainya harus dihindari wajahnya nenggel wajah urang mah aya olahraganya menang poin teh lamun kana wajah dia duh kumaha eta yang menang poinnya telah menunggu wajah ya
Ya, jadi eta anu kedah dijagi ku urang sadayana. Kadua wala tuqbih ulah ngahina ngajejelehnya. Ngahina gitu. Ngalandi-landi anu teu pantas ya gitu. Baheula mama ayeuna mah maneh, ayo maneh teu balik. Ya. Baheula mama yayang bebek nya aing geus kawin, geus boga budak, geus incuan. Si maneh si neh. Ya. Nah, jadi wala tuqbih. Jadi tuqbih teh memanggil dengan panggilan yang buruk, gitu, yang jelek, yang kasar, ya, gitu, ya. Jadi menghina secara ucapan. Gitu, ya, gitu. Nah, jadi wala tuqbih. Jadi secara perbuatan, secara tidak boleh memukul wajah, secara lisan, ucapan ge tidak boleh mengucapkan ucapan muka kasarnya, penghinaan, ngejelehinnya. Gitu. Wala tahjur tanu kali genep jeung anjeun ulah ninggalkeun ulah hijrah ya ulah kabur ya karena aya papaseaan papacengkadan beda paham atawa mungkin nya macam-macam da aya wae nya ya ulah kabur tinggalkeun 40 poe misalnya gitu teu balik gitu ya punung kabur misalnya ya atawa pada melanana teuwi saminggu dua minggu ya. Illa fil baiti kajabadi imah. Jadi pamit ditakdirkan nujud ya gentrang, guntrang ya nujud aya masalah, nya di imah itu. Tadi dia peruna imah rada gede teh. Berarti imah, emang bumi kapungkur mah kan aragengnya. Sok panggung, jadi mun nyumputnya gitu, tepangitnya bisa lah nya. Nah di ruang tamu, di dapur itu kan. Ari bumi, aduh. Saliuk beh emangnya rekaman gitu. Ya. kayaknya balik deui gitu. Ya mungkin lah mending rumahna di tingkatnya 100 tingkatnya apartemen ini bisa kan lantai 2 lantai 3. Tilu poe wae. Nah, jadi wala tahjur ulah ninggalkeun illa fil bait kajaba di bumi. Jadi maksudna pamaya persoalan pangitanya ya anu asalna panginten na kasur rena na kursi masana tuangna di dieu aya belah di itu boleh untuk menghindar ya itu. Jadi intina panginten ulah dicanak kaluar tetangga dulu nepi mun bisa mah apa tapi kan aya zaman medsosnya nya di imah gitu tapi kan di share kaluar aya mah kan aya statusnya aya status jadi apa gitu kan. Ya, status ke orang teh curhat, kadang ke teman, kadang ke grup, ya, kadang na status kan disebutkan gitu kan dipoto orang ke baeud atau isi orang ke manyun kan. Nah, jadi nepi ka batur teh apa? Eta ge sama, nya ge cicing di imah. Tapi secara dunia maya informasina kaluar. Nah, jadi masalah rumah tangga teh panginten pami kapungkur mah di rumah teh dalam arti tempat teh nama panginten kumargi memang waktu zamana sudah medsos tidak nya terieku tempat ku waktu mata na medsos hati-hati ya nyage cicing di imah ari batur apalna nya sarua wae bahkan itu lebih berbahaya ya mami urang panginten kapungkur teh can aya medsos mah nya mungkin apal teh kaluar tetangga teh hiji dua se-RT-an lah gitu tapi ayeuna mah kan bisa satu negara ya bisa satu dunia apal gitu ya komo upami urang public figure tak kemarin kenapa kannya putra gubernur nepi ka viral gitu ya karena dia public figure teh eta rugina teh ya gitu ya. Aya plus minus nanya ya, tapi pun budak urang mah moal kitu mah ya mual kan, nah untungna kita senang kan ya. Jadi ayo plus minus ya. Tak harus hati-hati ya. Harus has. Nah, jadi anu panginten di numenso. Jadi wala tahjur fil baiti teh nya pait peuheur beuweung ku sorangan. Ulah dibawa ka bapana, mun dibawa ka bapa pasti si bapa si ibu bakal ngabela. Pasea tungtungna teh. Ya. Pastilah nya anu ngarangkot pasti ngabela budakna. Mun aya budak urang misalna pasea jeung minantu terus curhat ke orang teh budak urang teh nu dibela saha pasti budak nu disalahkeun. Tak seorang suami yang baik, istri yang baik itu ketika ada persoalan wayana beuweung pait peuheur oge. Bongana bae tayang rumah tangga.
ya, ulah dugi ka di expose nya tata pamitos di expose wah bahayanya berita teh akan tinu hiji jadi dua komo pami urang gaduh musuh ya anu ngewa ka urang eta kan limam paatkeun ente gitu kok ya tata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jadi ada adab ada etika ya jadi wala tahjur ila fil bait anjeun ulah hijrah maksudna ninggalkeun kajaba di rumah ari geus kabawa ka batur teh kaluar ya. Curhat urang tuluy anu dicurhatana teh da dulur urang sobat urang pasti ngabela urang waduh beki ngewa we oh bener atuh salaki kitu malah moal balik dipertahankeun oge geus we tah kan minta tilok mun bisa mah talak tilu cenah tuh kan nah, nih. Jadi beki retak we nya ya beki retak tah ini Quran kan kitunya ada 3 metode jadi pertama nasehat kan fa'induhun nasehat dengan cara yang baik kami nasehat gagal ya tahjur jadi hijrah tapi hijrahnya seputar di rumah hanya gitu ya aduh kadunya ada rumah na leutiknya ke mana gitu atuh ka imah tetangga gitu kali ya radio TV ka imah tetangga baheula mah nya katilu upami sesah kene maka boleh dengan cara dipukul tapi guer mubaroh ya hese kene takaupat dengan cara meminta bantuan orang yang hadil hakimnya ya baheula dulur ti lalaki dulur ti istri jadi diislahkeun didamaikeun supaya kembali tau pami sesah ya udah jadi ada proses prosesnya cukup panjang ya taeta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jadi kewajiban pamegat anu jadi hak istri berarti hak istri itu harus diberi makan ya diberi pakaian ya duetusanisma diberi tempat tinggal ya tempat tinggal ya eta mah rek kontrak rek meser pokona mah kayuhan ya. Itu kewajiban suami jadi tah jadi itu kewajiban suami bukan kewajiban istri mata istri teh aya kewajiban mencari nafkah dah ada ya kalau istri ikut mencari nafkah eta mah panginten sanes kewajiban ya ini. Tapi kalau ingin membantu ya itu boleh ya tapi yang wajib mah salaki. Justru pami aya istri ngabantu salakina atau salaki dibantu ku istrinya bisa nya selama tidak berlebihan ya. Tapi salakina harus malu kudunya harus mah malu harus kada izin pangentena. Kan inu kenyataanna faktana kan kadang terbalik dah kahirupanya. Aya nu istrina lebih tinggi ya. Nilai ekonomi dari dipadan suamina ya tetap we ya misalnya istrina kepala sekolah ari salakina tukang sasapu di sekolah eta teh bisa kajadian ya tetap we nu mere yang memberi hak memberi nafkah suami gaji saeutik setengahna buat tingnya tibatan kepala sekolah tetap ya nah, jadi ada kewajiban nah, jadi memberi makan memberi pakaian ya taeta wagrana wala tadribil wajah jangan memukul wajah itu wala tuqobi menghina ya bahkan pami tiasa bukan tiasa memang harus ulah dugika ninggalkeun tempat bumina pangintenya menehna mah panginten ulah dugika dibawa ka kaluar nah biasana pami manusia keur ambek nu inget teh kaawonan sok bu pami urang keur ambek keur benuh ka hiji jalma pernah tuh inget kehadian kaita jalma itu ada masanahnya karena setan menguasai kan tapi biasanya dengan berjalannya waktu berapa jam, 2 jam, 3 jam apabila orang keluar seketika ambak itu reda nah itu kan mulai orang rada adil inget karena kehadian nah itu masanya nama keramak kurang dibawa keluar curhat atau buki ambak nantak pami keramak palias kut kedah di diam. Jadi hadisna rawahu Ahmad riwayat Imam Ahmad wa Abu Dauda Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah Ibnu Majah. Wa laqal Bukhari ba'dahu Imam Bukhari mentalik sebagianana. Jadi Imam Bukhari mah sebagian riwayat teu sadayana panginnya henteu ngajelaskeun sanadna pangintenya hanya langsung panginten henteu dijelaskeun dugi ka nabi ya gitu kan
tapi insya Allah hadisnya sahih. Wasohahu Ibnu Hibana wal Hakimu, oke okay, disohikan hadisnya ku Ibnu Hibban sareng ku Imam Hakim. Jadi secara umum hadisnya sahih, pengennya itunya sesuai sareng ayat Quran dina surat An-Nisa pamit telepatnya. Jadi eta kewajiban-kewajiban nu kedah di dicumponannya. Katakan dina riwayat sanes ke kapang kapayun aya kafa bil mar'i isman an yudhi'a quta ahlihi. Hiji jama dianggap dosa nalika manehna ngahare-harekeun nyia-nyiakeun nafkah kanggo istrina. Nu quta teh makanan pokok. Jadi pamisal laki mampu tapi teu memberi nafkah itu berdosa. Itu dora. Dora. Kecuali pami tidak mampu eta beda lainnya. Ya, itu mampu ya. Tapi pami selama mampu eta dora. Doraka itu kan aya kemampuan dan sebagainya. Itu berdosa dina Islam. Luar biasa. Eta isratun nisa. Jadi terkait sareng kewajiban pamegat anu jadi hak hak istri. Taena nu salajengna naon nu kedah dilakukeun ku pamegat nyana ka istrina. Nah, jadi aya hadis salajengna ieu terkuat pakait sareng aya naon budaya atawa mitos di zaman ti orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bagu gaduh anggapan upami istri digauli ya kucarogena ya lewat kubulna ya tetap lewat tempatna tapi tidak naon melalui dubur ya. Kan kok anu diwagal mah kamari lewat duburnya lewat dubur kan diwagal ya karena eta panginten teu sesuai sareng esensinya jadi lain dina tempatna tapi mah lewat tempatna ya ya tapi melalui dubur eta saur orang Yahudi eta jamate mun lahir bakal budakna bakal juling juling teh naon tilangnya jadi si socana teh rada nah gitu nya akhirnya turun ayatnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 122 ya hadisnya lainnya enggak jelas wa an Jabir bin Abdullah katampit ti Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeuna qala sasauran kana til yahudu kabuktosan orang-orang Yahudi takulu nyarita jadi mang orang Yahudi teh ti baheula eta kok jadi rujukan dina bab keagamaan itu nya terutama nalika Islam ta can sumping nyata Aus Khazraj itu sok walaupun mereka musyrik agamana tapi masalah keyakinan kepercayaan mah lebih percaya ke Yahudi ya. Nah, jadi nyarita ya, ya sacan Islam datangnya ke Madinah. Kan orang Arab teh kebagi dua, sukuna teh Aus sareng Khazraj. Nah, tapi ada sebagian-sebagian keyakinan Yahudi yang dipercaya gitu. Ida di mana ata ngadatangan arojul hiji lalaki imraatahu ka istrina. Jadi lamun hiji lalaki ya, campur sareng istrina min duburiha ngalangkungan duburna tapi pi kubuliha tetap dina kubulna. Ya itu kan. Jadi lain lewat dubur ya, tapi tetap dina kubulna mau ngalangkungan dubur itu kan. Tetek kanal waladu maka budakna lamun hamil lamun jadi budak ahwala eta budakna teh bakal juling, naon juling teh tilang. Aduh eta ya keyakinan siga kitu nya. Berarti kan tidak boleh menggauli istri ya dengan cara seperti tadi kan ya gitu. Walaupun lewat kubulna itu. Nah, akhirnya hal ieu memang berpengaruh ke para sahabat pengennya itu ya. Nalika nulalebet Islam begitu ya atawa nalika punten nalika umat Islam hijrah ti Mekah ka Madinah kan umat Islam menikah dengan orang Ansor. Orang Ansor itu kan Aus Khazraj. Nah, mereka sebelumnya itu sudah punya keyakinan seperti ini. Ya. Akhirnya pamit telepat masa Umar sah gitu menikah lah gitu. Setelah menikah, kemudian orang Muhajirin itu menggauli istrina dengan cara seperti ini. Protes eta. Tapi kapas ya gitu. Tapi karame. Nah, mereka menyebutkan keyakinan gitu. Maka lungsur ayat Allah Subhanahu wa taala. Keur ngabantah karena keyakinan Yahudi. Ya. Yang pami jama juling itu bukan karena cara hubungan suami istri yang salah bukan. Maka turun ayat Allah surat Al-Baqarah 223.
panazalat maka lungsur ayat nisa ukum harsul lakum, istri-istri aranjen teh lil ibarat kebon-kebon aranjen. Yang digambarkan banyak istri teh lil ibarat kebon. Kebon kan ya harus disiramnya kan. Di apa dipacul. Ya. Kumaha di mana? Nya di mana we? Pak tu maka datangan ku aranjen harsakum kebon-kebon aranjen. Anasitu sakahayang aranjen. Pami urang gaduh kebon para ibu sadayana disiram baik dipaculna nya kumaha nu? Nya bebaskannya. Ya gitu. Jadi bahasa kinayah halusnya gitu. Tapi manana kainya? Jadi maksana mah silakannya metode gaya mah bebas lah nya. Ya, asal melalui tempatna kitu unggul maksudna mah. Hah? Kan pami urang gaduh kebon kan mau disiram, mau rek dipelakan, naon kan silakan asal dina kebon. Kebonna. Tapi lamun urang macul kebon batur teu meunang. Jadi isi pun silakan masalah eta mah tidak ada aturan. Ya, asal dina tempatna ya. Rek itu rek ieu nya moal dijelasin geus paraham. Ya. Moal aya mun cara kieu gitu kan bakal kieu budakna, mun kieu bakal kieu enggak ada. Itu budaya-budaya jahiliyah atau orang-orang Yahudi. Urang geus sakapeung kapungkur mendal loba aturan gitu nya ti sepuh-sepuh urangnya ti ani ti akinini gitu nya. Ya, ulah anu. Wah, jadi loba. Naon pantangan? Pantanganana siga budak siga isi anu karek ngalahirkeun kan teu meunang makan lauk teu meunang makan naon gitu di nu meunang-meunang teu meunang teh teh ya ya sok tarosa ibu-ibu kapungkurnya da ieu fakta sejarah geu nya seur wagelang kan sok sagala teu kenging kan gitu nya kan gitu mun name eta teh name babar bisi anu bistah meureun budaya eta ge siga kitu ya. Budakanya tekengeng makan naon anu gitu. Tak ka budak kapungkur mah 40 poe karek benta. Nya sa budak kapungkur laras. Da mureun pun tanya nya seueur keyakinan-keyakinan nu teu laras anu berpengaruh kana gizi. Sok budak kapungkur mah da nya 40 tahun teh karek benta. Peureum eh budak. 40 tahun. 40 dinten? Ah, 40 dinten ya, 40 tahun. 40 dinten. Tapi budak aya namanya geuning. Wah. Saminggu tetos. Oh. Kudu ieu ku samping anu make anu itu nepi ka aya. Ya lamun ngalahirkeun kudu make samping anu tong make pakaian anu. Wah, jadi itu mungkin pengaruh di budaya-budaya sebelumnya. Nggak ada ya. Nah, jadi Islam isi itu teh isi teh ibarat kebon. Silakan datangi kebon kamu dengan sakayang anjen. Asal dina tempat moal. Mun aya jalma juling nya eta mah panginten aya kekurangan na tubuhna, bukan karena hubungan anu salah. Moal dicarek ya. Silakannya jadi patuh. Jadi nu teu kengeng makan di nu dubur, kan dubur mah lain tempatna. Nya. Tempat nama kubul nya. Eta mah rek melalui naon asal kana kubul, wah eta silakan. Nya patuh harsakum anna syi'tum datangi ya, datangan ku anjeun kebon-kebon aranjeun, syi'tum sakadaek aranjeun ya panginnya gitu. Muttafaq alai hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Walabdu li muslimin hadisna riwayat Imam Mus tah nepi ka kitunya. Jadi teh pengaruh nepi ka pasea kan ya gitu. Datang ka nabi isina orang Anshor, salakina orang Muhajirin. Ari orang Muhajirin kan teu apal kana keyakinan eta, ari orang Anshor masih terpengaruh ku budaya Yahudi. Protes ka nabi teh kitu. Abi diperlakukan teu bener ieu ku salaki teh cenah kan ieu. Numutkeun keyakinan ieu bahaya. Cek nabi teh saha nyarita kitu orang Yahudi. Lungsur aya. Ya, sok. Ya, datangan ku aranjeun dina asal dina tempat. Jadi kan pidin rahimani wa rahimakumullah, hiji deui lah nya. Hiji deui, ya. Ya hadis doa nalika bade campur ya antara istri sareng pamage. Sok ada doa para bapak, para ibu atau
Wa an ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau lau lamun mah anna ahadakum saesuna salah saurang di antara aranjeun lamun mah salah saurang di antara aranjeun ida aroda di mana mikahoyong an yati ya ahlahu nyumpingan istrina ya bahasa halusnya siloka maksana teh gaul. Lamun masalah seorang diantara aranje nalika aya niat aya karep hoyong campur sarang garwana istrina kola terus anjena maos bismillahi Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma rozaktana talamun maca doa eta fa innahuma kasaistuna in yuqaddar lamun ditakdirkeun bainahuma diantara hubungan campur eta salaki jeung pamajikan waladun budak pidalika ku sabab campur tadi. Jadi lamun pas campur tadi sebelum nama cadoa eta ditakdirkeun boga budak lam yaduruhu atau lam yaduruhu maka mual bisa digoda dicilakakeun disasarkeun asyaitonu ku setan abada salilan. Jadi mual bisa diganggu disasarkeun aya diganggu mah meureun bisa wae nya ya ada manusia cuma musuh disasarkeun disesatkeun tapi ka jadi jalma murtad misalnya pami muslim atawa napi ahli maksiat nya lamun nalika pas melakukanana sateacana membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rozak tanah tapi pangintennya adab etika ya doa ya, jadi kedah maos doa ya, berarti lamun teu maos doa nah, misalnya hilap terus beres emut kumaha tah siga urang hilap tuang ieu iya, barang tuang terus beres emut asa can maca bismillah kan aya hadisna baca wae bismillahi awalahu wa akhirahu tamun hilap ieu iya, kumaha kitu can menakan hadisna sing urang teh bismillahi awalahu wa akhirahu gitu. Ya istighfarnya pami hilapnya itu nya. Ah jadi ieu iya dalilnya urang terjemahkeun geura. Naon ieu teh dugi ka setan teu bisa ngagoda nalika urang maos ieu. Bismillah kalayan nyebat nami Allah. Allahumma ya Allah jannibna tebihkeun ti abdi sadayana asyaiton setan. Berarti kan secara isyarat setan ge milu gitu. Jadi pipiluin. Jadi memang setiap gerak-gerik langkah jalma ikhwan fiddin ya, kalbat dinu bab nu kieu ge setan milu. Nya, naga mata kieu pangintenya naon? Bahayana urang kedawas waspada geus puguna barang tuang barang leut mah nya. Tadi melakukan ge setan ge milu ya. Ya. Wa jannibi jeung tebihkeun ya Allah asyaitonu eta setan mati naon-naon rozak tanah anu anjeun mah panrizki ka abdi. Maksana budak. Marozak tanah teh putra. Jadi rezeki teh lain, lain harta wae. Kalebet putra. Deunya ya Allah, tebihkeun ti kami setan jeung tebihkeun setan ti naon anu baris dirizkikeun ka kami maksana putra. Tuh jadi urang sebelum gaduh putra terus memohon perlindungan ka Allah supaya ditebihkeun tinu godaan setan. Talamun diaos doa ieu saur Nabi insyaallah. Nya maka lam tadurruhu syaiton. Maka setan teh moal bisa nyasarkeun ngaganggu secara berlebihan ka eta budak salilana. Berarti lamun aya budak bedegom bentangu teu balik ka sebeleun. Ah ieu buah-buah ieu. Buah-buah ieu. Ah ya atak. Ya ya. Kedah ieu nya jadi ieu pangintenya setannya. Jadi aduh eta setannya dan segala rupa tanya dinu segala rupa ngagoda urang sadayana ya. Nah, tamatak sebagai bentengna perlindunganna eta ya memohon ya ngadua ka Allah Subhanahu wa taala pangintenya. Nah, itu emang siga anu teu pira doa ieu tapi emang itu memberi dampak yang luar bi biasa pangintenya. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah hadisnya sahih mutafaq alaihnya hadis riwayat Bukhari Muslim panginten. Eta lah pangintennya sawaraha
hadis anu kadugikeun, ya apunten satacana insyaallah panginten kakapayuna terus biasa pangintennya aya makalah pangintennya mudah-mudahan rupi anu dugikeun sok sanaos panginten tos teu asing deui kanggo urang sadayana naon rupi anu dijelaskeun, tapi ya mudah-mudahan ieu jadi pangimutnya panggeuing ka urang sadayana panginten. Margi memang upaya setan teh ngagoda umat manusia teh nya supaya tebih tinu aturan-aturan Allah kalebet mapohokeun. Kalebet mapohokeun. Jadi upami urang ya pas bade campur ya tapi kapoho ari geus beres kakarek inget eta teh sebenarnya setan teh ngagoda. Kumaha sangkan poho siga urang salatnya keur salat makan paroho tanya hari pas takbir hari ingatkan gitu ya, hari ingat ya. Sabalikna di nu aosan Quran nukuru nama ingat tadi mah diapalkan heula erek maca surat anu hari pas dakna poho ta. Jadi poho teh emang apun tanya poho teh ti setan sesam ya komo nu pohoan. Jadi karena kan setan kumaha carana sangkan jelema teh poho. Nah, maka diberi kelalaian teu murojaah pangéné. Mata kisah Nabi Musa kan sareng nabi sareng pemuda geuningnya nalika bade milarian Nabi Khidir. Kan eta teh kan dibere syaratna teh ceuk alo teh sok Musa teh angane ku anjeun. Musa teh naroskeun ari cirina kumaha ya Allah? Eta cirina lamun nalika lauk eta naon murah gitu nya. Ya berarti di tempat eta anjeun bakal penak jeung Khidir. Berjalan tuh tong lila pokok namanya. Tatosina hiji waktos panginten Musa teh lapar itu. Cik cenah jang ka dieu lah. Asa lapar cenah urang teh asa mawa lauk tadi teh itu kan. Nyata pas dibuka teh laukna teh tos teu aya. Ya, laukna teh tos teu aya. Tah kakarek emut si pemuda teh teh ya Musa aduh cenah kare asa kare karek kaemutan. Ya, ieu lauk teh nya sakumanus kusing kuring ku anjeun dicarioskeun muragna teh di batu anu sateacana ceuk Musa teh atuh mana beut poho matak si pemuda eta ngawaler anu mau pohokeun teh nyata setan atuh balik deui. Jadi kurang kan pami jalan muruh hiji tempatnya neangan pangaosan biasa mah ka dieu kana keur poho masuk kalangkung labas eta teh di setan ya. Otak setan berusaha sangkan orang poho ya. Pertos orang bade angkat di bumi sok cipuring bade naros sok ngadu antara orang kami bade ngaluar keluar angkat keluar di bumi ya. Sok mawas bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwata atau tadi tak lebet ka masjid sampean katuh kenca. Ya, kamu kerbesen mah jojeng we kan. Ya, tong ngangoraksukan, eh? Ya, sok ngango atawa nalika urang ngaca ngenteng. Oh, sok maca doa. Nah, jadi eta ya, jadi tah jadi biasana ketika urang lalenya karena doa-doa, dikir-dikir tadi, take setan mulai menguasai urang. Nah, itu mudah. Tah ketika setan sudah menguasai urang, nah itu dorongan-dorongan kahayang nafsu itu sangat mudah dituruti karena setan lebih ber. Nah, jadi awalna teh ku cara lupa ya. Jadi lupa teh memang aya anu tabiat eta mah ayahnya tapi engke aya lupa teh karena memang sengaja dibuat ku setan supaya lupa etanya nya. Kali-kali mah panginten lah maklumnya. Tapi ya, tiap kali ngan poho we jeung poho teta harus hati-hatinya. Mudah-mudahan nundugikeun anggung manfaatna ka urang sadayana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.